salam kebajikan. Selamat pagi, pagi. Pagi, pagi, pagi. Teristimewa para siswa sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan apel pagi ini tentu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Harus dan wajib melaksanakan semua rangkaian kegiatan pendidikan ini yang disebut dengan PBM atau proses belajar mengajar. Kalian adalah pemuda-pemuda terpilih yang diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan ini. Pendidikan ini diikuti dan dilaksanakan pada tanggal 22 Desember nanti. Kalian dilantik menjadi Bintara Polri juga dengan jumlah yang sama, yaitu 575 orang. Saya berharap tidak ada yang tercecer, tidak ada yang sampai gagal untuk mengikuti pendidikan ini. Dan saya yakin kalian bisa. Saya ingin mengatakan bahwa kita akan berhenti sampai di sini. Proses harus berjalan, wajib hukumnya dilaksanakan. Lola Roni Wonti,
Thank you.
dari Tuhan Yang Maha Esa atas kekuasaannya untuk menjadi harapan kita sesuai dengan target, sesuai dengan program, sesuai dengan tujuan kehidupan dapat kita laksanakan sesuai dengan harapan. Pada hari siswa akan berdampak pada penilaian karena yang menilai para siswa nanti adalah mental dari yang siswa menilai di tiap-tiap rendah paling masak, paling berupaya karena bisa ngadap kalian menyebar akan mengingat oh ini saudara saya, ini teman saya, ini kakak saya, ini adik saya dalam satu angkatan sehingga terjalin hubungan komunikasi yang harmonis karena Indonesia ini penting. Akan bisa ketemu di Jakarta, akan bisa ketemu di Jawa, akan bisa ketemu di Papua. Ingat, kalian yang dalam satu peleton, saya harapkan untuk selalu menjaga perkembangan kami. Dapat dipahami, perhatikan. Ya. Hei, itu dibagi orang.